ada yang ngomong, ada gue baca di mana katanya Fahri Hamzah nih gimana sih dulu tidak mendukung Jokowi, sekarang berubah menjadi mendukung Jokowi. Saya kan mengkritik KPK dari tahun 2007 ya. 2007 saya mulai kritik KPK. 2012 saya bikin buku untuk mengingatkan KPK. 2012 itu setelah pidato Pak SBY di satu media itu, dia mengingatkan betul, dan saya mendapat kabar langsung kekhawatiran Pak SBY pada waktu itu. Jadi Pak Jokowi menyetujui revisi 2019. Jadi 12 tahun kemudian ada presiden yang cocok dengan kritik saya sejak 12 tahun lalu. Lo kok tiba-tiba saya yang dibilang ikut Pak Jokowi? Jokowi dong ikut saya kalau dibalik. Dia ngikutin saran lu soalnya. Iya dong. Ngikutin saran lu. Jangan dibalik-balik. Cuman kita dianggap cebong jadinya, kurang aja juga. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah enggak masalah lah ya. Mau cebong, mau kampret enggak apa-apa lah.